Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. So, dah lama gila aku tak buat video naik motor macam ni kan. Faham-faham lah sekarang ni dengan PKP tak habis-habis bersambung-sambung kan. So aku bukanlah tak mau buat video, cuma aku memang tak boleh nak keluar mana. Kawasan daerah aku pun, kampung aku pun memang kecil ya, tak besar mana pun, tak ada apa pun kawasan sini. Dan kalau macam aku kalau buat video dalam bilik aku, dalam studio aku, memang aku macam barai sikit lah. Aku lebih prefer untuk buat video keluar naik motor, buat motor vlog. Sebab aku rasa macam kalau buat ni, kalau aku lah, kalau aku buat video dekat dalam bilik kan, aku rasa macam aku punya otak tu tertutup lah, rasa macam tak berkembang lah. Oi, apa hal kita ni? Jadi bila aku keluar buat motor vlog, tengok pemandangan kan, rasa free kan. Aku rasa otak aku tu lebih syok untuk bercakap, untuk buat motor vlog, untuk buat konten tau. Tapi tu bukan yang aku nak cerita hari ni. Hari ni aku nak pi ambil vaksin untuk dos yang pertama. Alhamdulillah sampai juga giliran aku kan. Walaupun dekat belakang KL sekarang ni dah ada PPV yang boleh walk in kan. Tapi dekat tempat aku masih lagi kena tunggu melalui My Sejahtera. Sebut pasal My Sejahtera ni pula, ada cerita dah. Macam mana aku boleh dapat vaksin ni? Padahal aku dah register lama, dari bulan 4 ke bulan 5 macam tu kan. Dah dekat apa, 2 bulan 3 bulan kan. Tapi sekarang baru dapat. Dan aku baru dapat ni pun selepas aku tengok TikTok. Aku ada buat TikTok. Dan TikTok aku tu banyak pasal ikan-ikan lah, pasal hobi aku lah selain motor vlog. Dan dekat TikTok ni ada aku terjumpa satu video ni yang dia suruh buat pasal helpdesk kan. Sebenarnya helpdesk tu Mas Jatra dah pernah keluarkan statement yang kata benda tu hanyalah tak berkesan lah, tak palsu kan. Tapi aku macam buat tak tahu lah. Tapi aku terjumpa balik video tu dan dia ajang cara nak buat melalui helpdesk tu lah kan. So aku pun macam why not try je lah kan. Dapat-dapat lah, tak dapat tak ada apa kesan pun dekat aku kan. So aku buat ikut step dia tu. Dan alhamdulillah tak sampai 10 hari, dalam masa 8 hari ke 9 hari, aku dapat satu SMS yang mengatakan aku layak untuk vaksin. Aku pun macam biar betul kan. Yeah. Dan vaksin yang digunakan sekarang kalau tak salah aku Pfizer kan. Aku pun tak pasti sebab aku tak ambil perkembangan sangat pasal vaksin ni. Kalau macam dapat-dapat lah, tak dapat kita tunggulah sampai dapat kan. So macam apa semua tahu yang situasi COVID dekat negara kita ni bukan makin turun, makin hari makin naik, makin hari makin naik kan. Sekarang dah setiap hari maintain 18,000, 17,000 kan. Aku pun tak tahu bila yang kita betul-betul akan dapat kebebasan untuk tak payah pergi luar negara lah, at least merentas negeri dalam Malaysia. Aku harap kita akan dapat capai benda tu dalam masa terdekat lah. Sekarang ni pun macam semalam baru kerajaan umumkan kemudahan, keistimewaan bagi orang yang dah cucuk 2 dos vaksin lengkap. Selepas 14 hari akan boleh pergi ke mentas negeri lah. Terutama untuk bagi negeri yang fasa 2 kan. So macam belah KL, belah Klang Valley memang tak boleh lagi lah kan kemudahan tu diguna pakai, walaupun dah dapat 2 suntikan vaksin. Kedah pun masih di fasa 1. Macam tapi aku disebabkan sepadan dengan Penang dengan Perak, so aku rasa agak bertuah lah kalau aku cucuk 2 suntikan vaksin lah. Untuk aku ni pun dah berapa lama tak start aku tak tahu lah. Semalam aku baru masuk motor aku sebab dah bersawang teruk kan. Adalah kadang-kadang seminggu sekali aku start bagi panas enjin kan. Disebabkan COVID ni macam-macam lah yang berlaku. Aku pun hampir nak give up juga buat YouTube kan. Tapi bukanlah give up, macam mana dia jadi macam sampai satu tahap dah tak ambil kisah pasal YouTube pun. Tapi aku macam bila fikir-fikir balik kan, susah payah nak build up aku punya channel kan. So aku macam aku try lah maintain at least seminggu satu video.
Allah, dia punya batang galah ni panjang gila. So anyway guys, tempat yang aku nak pergi ni, tempat PVV yang aku nak pergi ni tak jauh pun daripada rumah aku. Lebih kurang 20 minit ride lah. So dalam SMS tu dia tulis pukul 9.30 lah. Dalam Masjid Atra cakap pukul 9.30. Sekarang dah pukul 9.15 kat motor aku tulis. So lebih kurang 20 minit sampai lah. Dan yang bestnya PVV dekat tempat aku ni tak banyak orang. Sebab dulu aku bawa mak aku bulan lepas untuk dos yang kedua dan dos yang pertama pun memang 10 minit dah settle. Memang sad sangat. Sebab aku tak tahu, mungkin sebab kawasan kampung kot. Kalau compare dengan belah-belah KL kan. Dan belah KL pun dah ada yang macam aku cakap, dah ada yang start boleh walk in. Walaupun boleh walk in, tetap kena main awal beratok. Dan ada yang antara yang beratok tu tak dapat vaksin sebab vaksin habis. Nampak betapa ramainya orang lagi tak ambil vaksin walaupun yang dah walk in kan. Dan aku harap dia punya side effect, kesan daripada vaksin ni tak adalah teruk sangat. Sebab 3 bulan lepas aku baru ambil suntikan typhoid, yang mana bekerja dalam bahagian industri makanan kan. Memang wajib lah ada suntikan, untuk orang panggil suntikan makanan lah, ataupun typhoid. So masa aku ambil suntikan typhoid tu, memang seminggu juga badan aku barai. Kira hari 2-3 hari pertama tu memang rasa nak demam lah. Lepas tu dia lengah-lengah sampai seminggu berlarutan, kesan daripada suntikan typhoid tu. Dan aku harap untuk suntikan vaksin COVID-19 ni, harap tak ada lah efek yang lampau-lampau kan. Ada orang cakap efek dia kalau ambil suntikan COVID-19 ni ada yang hari-hari jadi lapak lah. Aku pun tak tahu kan. Setakat lengah-lengah, tak larat, yang tu memang simptom-simptom yang biasa lah. Untuk kebanyakan vaksin lah aku rasa, sebab ada benda asing masuk dalam badan kita. Dan badan kita buat melawan untuk buat antibody, memang akan ada efek-efek macam tu lah. Okay guys, aku dah sampai. Ya Allah, panjangnya macam mana hari tu. Aku mai hantar mak aku 10 minit lah. Ini yang pertengok lah. Ya Allah punya panjang. Ini bukan 10 minit lah bos. Ini memang lama ni. Sejam lepas tu. Ui, masih panjang lagi guys. Okey, alhamdulillah. Tadi aku masuk pukul 9.30, sekarang aku keluar 10.30. Aku kata tak ramai orang. Sekali beratok juga ah. Lebih kurang sejam ah baru settle. Okey lah, tak adalah lama sangat. Kalau compare dekat belah-belah pekan yang besar kan, macam Klang Valley kan, beratok dari pagi sampai ke petang. Ni sejam je. Itu pun aku main awal ni pun dah tengok dah makin kurang orang. So maksudnya kalau aku main dalam pukul 10.30 ataupun pukul 11, mungkin orang dah tak ramai lah. Mungkin terus masuk, tunggu saat, lepas tu boleh terus vaksin lah. So alhamdulillah selesai. Sebenarnya aku silap, bukan Pfizer yang aku ambil vaksin kali ni. Sebab dia tak bagi tahu pun dekat dalam My Sejahtera tu vaksin apa yang kita akan dapat kan. So vaksin yang aku dapat tadi adalah AstraZeneca. So lepas 8 minggu ataupun 2 bulan baru dapat dos kedua. Bapak lama weh. Bila aku boleh keluar merentang negeri ke, nak tunggu cukup 2 dos lah lepas 2 bulan kan. Bapak lama. Woi, apa ada lori ni. So okay guys, aku rasa video aku sampai sini je lah. Untuk keluar ride buat motor vlog kan. Sebab yalah, nak keluar ke mana pun tak boleh kan sekarang ni. So aku harap pada hampa yang tak dapat lagi vaksin tu, daftar dan boleh cubalah cara aku tu. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat lah tu kan. Aku pun tak tahu tiba-tiba boleh dapat kan. So guys, macam biasa jangan lupa like, comment and subscribe ke my channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao.